Oke, di sini kita tes game jadi HP Oppo A5s. Tapi di sini kita lihat dulu kesetelan ya. Di sini membuktikan ya, kita buktiin dulu bahwa di sini gue menggunakan Oppo A5s, cuy. Bentar, tentang ponsel. Oh ini ya. Nah, ini tentang ponsel. Nah, model Oppo A5s ya. Ya, ini belakangnya juga. Oke. Oke, ini kita langsung buka lagi saja ya game Mobile Legends ya. Cekidor. Kita tunggu sini sedang loading ya. Oke, di sini gue akan skip saja sampai ke lobbynya dulu ya, cuy. Oke. Nah, ini di sini sedang ke lobbynya ya. Nah, di sini kita ke setelan. Nah, di sini cuma bisa sampai grafik kata ya tembus tinggi, jadi gak bisa ultra ya untuk HP Oppo A5s ini. Tapi gak apa-apa ya, meskipun tinggi tapi kerasa grafik HD nya ya, tapi kerasa juga frame-frame nya ya. Oke, kita coba ajakin teman kita ya. Oh iya, lupa kita kesetelan, kita ubah lagi ke grafik tinggi ya ini ya. Oke, nah ini udah grafik tinggi ya, kita langsung mulai saja. Oke, untuk mapnya ini masih belum kita download ya, masih belum ke-download semuanya, alias datanya juga belum ke-download ya. Oke, kita tunggu, kita ajak teman kita dulu ya. Kita ajak gue teman. Oh, gak bisa ya. Oke, gak apa-apa lah, kita langsung mulai saja ke gamenya ya. Ya. Sini sedang launching, kita tunggu saja cuy. Nah, di sini udah ya. Oke, kita langsung masuk. Nah, di sini gue akan skip saja ya sampai ke pemilihan hero ya. Ya, di sini kita pilih hero-nya dulu ya. Di sini gue mau pilih siapa ya? Fighter Diot. Bentar, di sini ada ya. Kita ke tank saja, gue pilih Frankie ya. Di sini gue coba. Nah, di sini sorry aja ya, karena di sini gue bukan usaha pranky, jadi kalau nanti mancing itu mancingnya nggak menarik ya. Tidak menarik alias narik angin ya, gak apa-apa. Oke. Di sini kita tunggu ya. Kemudian di sini gue akan skip lagi sampai ke itunya ya. Mulai in game-nya, dalam game-nya. Oke, di sini kita tunggu. Oke, di sini kita langsung mulai saja ya. Oke, di sini kita langsung saja cuy. Kita beli ROM dulu ya. Oh, ini aja ROM Chunsell. Ini mungkin. Nah, di sini gue mau beli sepatu mana ya? Karena ini kalau belum late game Springy ini apa namanya? Mananya tuh agak boros ya. Kita coba pancing. Wah, kena cuy. Nah, di sini untuk grafik tinggi ini ya, ini kerasa frame-nya ya. Tapi kalau gimana ya? Tapi kalau bisa dimainin ya bisa ya, cuma kerasa frame-frame-nya dikit. Tidak apa-apa ya. Yang penting kita bisa main ya. Kena juga. Oke, mantap. Buset. Oke. Nah, tapi kalau untuk grafik rendah juga udah pasti kerasa frame-nya ya, tapi gak terlalu frame sih, beda sama grafik tinggi. Untuk grafik rendah ya. Oke. Nah, untuk tahun sekarang pun ini masih kebilang oke-oke aja ya, meskipun ada kata frame sedikit ya. Oke, gak apa-apa ya. Oke, kita pukuli. Iya. Sialan, di sini gak ada yang nemenin ya, meskipun gua tank ya gak apa-apa ya. Oke, kita pancing. Buset, gak ada yang datang ya. Kita recall dulu ya. Kita pancing.
Aduh. Yep. Buset gak kena coy. Ya, lupa lah. Oke, ingat ya guys, ini gue bukan user friendly ya. Jadi, sorry-sorry aja ya kalau mancing angin. Oke, di atas. Oke, di sini kita ke atas aja ya. Oke, nah mungkin itu saja ya video kali ini untuk pengetesan tes game di HP Oppo 5S di tahun sekarang ya. Masih oke-oke aja ya. Oke. Nah, sini cukup sekian aja video kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa juga subscribe-nya. Jika kalian tidak suka dengan channel ini, jangan lupa juga subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy. Cekidot.